kata-kata sindiran terbaik. Tentunya kita pernah dong saling menyindir atau sindiran dengan kata-kata dengan seseorang, baik itu buat atau dari seseorang, teman, sahabat, pacar, keluarga, adik, kakak, pasangan, bahkan musuh yang terjadi karena sebuah permasalahan. Sindiran atau menyindir merupakan hal yang sangat lumrah dan sering kita dengar dan lakukan. Biasanya kata-kata nyindir-menyindir ini ditujukan untuk memberikan peringatan kepada seseorang yang mempunyai masalah dengan kita, yang membuat kita kesal, kecewa, dipermainkan, diremehkan, patah hati karena cinta, benci, disakiti, dibohongin, dan lain-lain yang dilakukan bukannya menyelesaikan masalah secara baik-baik, tapi malah saling sindir-menyindir dengan bahasa yang biasanya cukup kasar dan menyakitkan hati. Kata-kata menyindir atau kata-kata sindiran merupakan kebiasaan kita untuk mengingatkan kesalahan seseorang. Dengan menyindir, tentunya kita berharap dapat menyadarkan orang tersebut. Tapi namun begitu, nyindir seseorang juga membuat kita terkesan sok dan sombong. Semua orang pasti pernah berbuat salah, maka dari itu kita juga harus sadar diri sebelum menyindir dan menyalahkan seseorang. Kalau emang sekiranya penting banget buat disindir, ya enggak apa-apa. Dengan tujuan seseorang tersebut dapat introspeksi diri dan menjadi lebih baik. Mungkin menyindir dia secara halus namun membuat dia mengena, karena kesindir bisa kita lakukan. Terlepas dari hal tersebut, kata-kata sindiran atau kata-kata menyindir memang agak sensitif dan hal negatif yang tidak baik untuk dilakukan. Karena kadang, kata-katanya sering mengandung provokatif, kotor, kasar, menghina, merendahkan, dan dapat mengakibatkan permusuhan karena membuat kita merasa paling hebat dan benar sendiri. Nah, jika saat ini kamu dijahati seseorang, gak perlu kamu harus membalas perbuatannya. Ingatlah, karma itu berlaku. Setiap perbuatan pasti akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Gak mesti kita yang membalasnya, melainkan Tuhan yang akan menghukumnya. Untuk itu, kata-kata sindir-menyindir di bawah ini hanya bentuk contoh dan pelajaran tanpa bermaksud untuk mengajarkan bagaimana si cara menyindir dan menyinggung itu. Atau bahkan menyindir yang lagi baca. Hehehe, semoga bermanfaat.